Lucinta Luna gelar acara syukuran bersama anak yatim setelah sukses jalani operasi plastik. Belum lama ini Lucinta Luna melakukan operasi plastik pada wajahnya. Tak hanya wajah, pelantun lagu Bobo Dimana itu juga melakukan operasi untuk mengubah suara. Alasan Lucinta Luna melakukan operasi plastik yaitu untuk menambah kecantikan pada dirinya. Terbaru, pemain film Bridezilla itu mengadakan tasyakuran untuk wajah dan suara barunya. Setelah mengungkap wajah dan suara barunya, Lucinta Luna tak lupa bersyukur dengan mengadakan selamatan dan mengundang anak-anak yatim. Acara tersebut diadakan di kediamannya. Melalui unggahan di Instagram, Lucinta Luna membagikan video pendek momen syukuran. Dalam acara itu, bintang film hijab itu tampil anggun dengan mengenakan busana muslim berwarna ungu. Kemudian pada acara itu, Lucinta juga berbagi rezeki dengan membagikan amplop kepada anak-anak yatim. Acara syukuran bersama anak-anak yatim tersebut digelar pada hari Jumat. Terakhir, Lucinta Luna mengucapkan terima kasih atas semua rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Tak sedikit netizen ikut memberikan komentar di unggahan itu dengan beragam reaksi. I did.